Aksi sujud syukur dilakukan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat dan pengurus di halaman kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk syukur atas keputusan Menkumham mengesahkan kepengurusan AHY dan menolak KLB ilegal Demokrat Deli Serdang pimpinan Kepala Staf Presiden Muldoko. Rekan-rekan media, kami dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang tentu bersyukur atas keputusan pemerintah Republik Indonesia melalui Kemenkumham RI bahwa dengan tegas menolak hasil kongres luar biasa terkait dengan Partai Demokrat dan mendudukkan kembali bahwa Partai Demokrat yang sah adalah Partai Demokrat hasil kongres kelima tanggal 15 Maret tahun 2020 yang ketua umumnya adalah Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Pemerintah menolak hasil KLB ilegal Partai Demokrat di Deli Serdang karena tidak lengkapnya berkas pengurusan. Herman Arief, Kabupaten Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.